Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bagus Channel ini guys. Di video kali ini saya mau mereview perkutut yang masih piyik, masih muda, tapi kualitasnya kualitas bagus guys. Ini kan segini ya. Ya guys, ini perkutut ya. Ini perkutut masih muda, cuma punya kualitas yang bagus. Ini bagaimana bentuk-bentuknya, kita lihat bareng-bareng ya. Ini cara memilih piyik burung perkutut yang masih muda, yang masih piyik, mempunyai kualitas bagus, warnanya tebel yang pasti ya. Oke, disimak baik-baik ya. Ini pertama-tama pilih yang jantan ya guys, yang sapit udangnya rapat. Oke, ini rapat, ini rapat. Terus yang kedua pilih yang kakinya besar-besar ya guys, kaki besar-besar. Ini sisi-sisi besar-besar kaki. Ini masih piyik ini guys, masih piyik, masih ada bulu apa namanya, bulu trotol-trotol gitu di atas kepala itu. Ini piyik rampas nek arani guys. Ayo, piyik rampas. Terus bentuk kepalanya seperti ini. Dari yang bentuk kepalanya seperti ini. Ini bulat ya guys, bulat besar. Terus mata seperti ini pokoknya. Ini tajam ya guys. Tajam. Oke, paruhe enak ini guys. Hidungnya gudi-gudi, hidungnya besar-besar ini guys. Yo, bentuk ini sayap-sayapnya seperti ini. Lagi malah ini guys. Piye lagi malah. Warnanya seperti ini. Terus ini sayapnya panjang-panjang ini guys, sayap panjang-panjang, lebar-lebar, panjang-panjang ini. Cari yang seperti ini. Terus lehernya kalau ditiup itu besar guys. Ini kan segini ya. Ini ada bendolan. Di sini ada rongga. Nanti kalau ditiup ada rongga. Di sini kita tiup. Ini jelas suaranya mantap ini guys. Ini piyik mantap suaranya. Yo, kepalanya bentuknya seperti ini. Nek arani bentuk opo ya, aku gak paham guys. Yo, ini ki. Meskipun masih piyik, ini warna abu-abunya sudah tegas ya, masih muda. Ini abu-abu sudah tegas ya, warna abu-abu di leher sudah tegas. Terus yang atas juga sudah tegas. Oke ya. Terus bulu ekor ini lagi jobrol, lagi ganti bulu ini, lagi terdukul guys. Ya, kayak kaki ini golek yang gede-gede guys, ngene ini guys. Sisi gede-gede. Ini warna terserah, warna kaki terserah, mau hitam, mau merah, mau hijau, mau pink, mau wis sapae lah sekarep, gak masalah. Yang penting gede-gede. Iya. Jadi tiup. Nek niup ngene iki carane, guys. Jadi ronge
irungnya melok mlebu ning cangkem guys. Ya, ini bentuk mata. Ayo silahkan dipahami, silahkan di, kalau masih kurang jelas di screenshot terus dibawa ke Om Yuan untuk mencari yang bentuk seperti ini. Screenshot. Ini kepalanya seperti ini. Nah, ditiup seperti ini. Besarnya sampai bawah ini. Sampai bawah mulut ini besar ini. Rongga tenggorokan. Terus bentuk ini, ayo di screen. Silakan di screen yang untuk yang mau mencari di Om Bioan yang masih muda. Bahan masih muda tapi berkualitas ini. Terus bentuk hidungnya kayak gini. Terus kaki ini seperti ini. Besar gitu guys ya. Oke ya guys. Sekian. Terima kasih. Semoga video kali ini sedikit membantu teman-teman semuanya yang masih kebingungan mencari bahan bagus ya guys ya. Oke. Ini suaranya tebel, jelas, mantep, tapi iramane kurang tahu. Ini yang penting suaranya pasti besar. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ding 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 ding. Ding ding ding. Ding ding ding.